Tiba-tiba ada satu brother motor tu main kan. Mai dia main kat depan aku. Ingat ke dia nak minta lesen IC ke apa kan, macam polis ke apa. Kita dah sampai dekat New Zealand Utara. Ayak terjun ke apa tu. Okay, assalamualaikum dan hi guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG yo. So dalam video kali ni aku akan buat trip bermalam 2 hari 1 malam dekat Gerik. Nama tempat tu Denai Kabus. Sekarang ni aku dengan Noh. Trip ni kami pi bertiga. Seorang lagi Amir lah. Cuma Amir sekarang ni dia kerja. Sagi dia balik lah dalam pukul 10 lebih. Lepas tu dia akan gerak solo lah main dekat kami. Dan sekarang ni kami berdua on the way nak pergi ke Denai Kabus. So dekat Denai Kabus ni bukan bermalam dekat hostel ke apa. Dia bermalam dekat dalam kemah, camping ah. Ni orang cakap trip camping, aku tak pernah buat lagi dekat channel aku trip camping kan. Dan bila first time ni macam barang-barang tu memang banyak ah nak kena bawa. Aku tak expect barang-barang banyak kan. Dan ration makanan untuk 3 orang, tapi sekarang ni aku dengan Noh je yang bawa. So memang penuh ah, aku bawa bag kembara Malaya aku 45 liter penuh. Noh pun beg dia dah 2. Lepas tu bawah seat dia tu penuh dengan makanan lah. Makanan ration kan, macam-macam benda aku bawa. Sebab kami memang nak pergi kali ni, nak santai-santai, nak lepak, have a good time lah dengan kawan-kawan kan. Dari tempat aku nak pergi Denai Kabus ni ada banyak jalan lah. Salah satu dia jalan A76 yang aku selalu pergi naik bukit sumpitan tu kan, yang jalan ada ayat terjun tu kan. Yang tu satu. Lepas tu lagi satu jalan yang sekarang ni lah, jalan ikut Kulim, Baling. Lepas tu jalan Layan Corner Greek lah. So kat situ memang jalan favourite aku lah, layan-layan corner kat situ kan. Tapi kali ni aku tak boleh nak layan corner sangat sebab bag memang berat. Lepas tu dia tak seimbang lah. So kami mungkin nak pergi cari makan tu tengah hari kan. Lepas tu baru nak pergi check in lah kemah dekat Denai Kabus. Sekejap kita jumpa dekat depan lah. Okay, sekarang ni aku nak refuel dulu dekat BHP ni. Okay ke kita punya tanker? Tukang bawa barang. Tu aku support tanker. Motor sebiji lagi tu. Motor sebiji lagi. Motor sebiji lagi tu tak tahu dia gerak ke tak. Tengok side mirror aku, comel kan. Cukup syarat eh. Penat guys. Tadi aku dah mesej dia naik kabus. Dia punya staff rehat antara pukul 1 sampai pukul 2. Sekarang ni dah dekat pukul 12. So kami plan memang lajak pi lah sampai pukul 2 kan. Santai-santai lah. Walaupun dari sini nak ke tempat tu aku rasa dalam sejam lebih. Tapi kalau rushing juga tadi sampai time dia rehat, so tak guna juga. Kalau sampai time dia rehat tak boleh nak check in kan. So better kita chill-chill, relax, cari makan pun dulu. Sampai sana biar pukul 2 lebih baru kita terus check in. Anyway guys, tadi kan aku duduk tepi jalan dengan Noh. Tiba-tiba ada satu brother motor tu main kan. Mai dia main kat depan aku. Ingat ke dia nak minta lesen IC ke apa kan, macam polis ke apa kan. Sekali dia kata, "Oi bang, motor lawa." Ha, betul lah kan. Betul lah kita, dia puji motor aku kan dia kan. Noh tak si, Noh tak si. Tadi aku plan nak tunggu Amir dekat BHP yang aku singgah tadi. Lepas tu macam dia tak respon pun, aku WhatsApp pun takut semua tak angkat. Lepas tu kami decide, aku dengan Noh decide akan tunggu dia dekat BHP yang sebelum naik Bukit Greek, Petronas, stesen pam minyak yang lah sebelum nak naik Bukit Greek sekali. So kami akan tunggu dia dekat situ lah. Tengok lah main ke tak. Jangan dia sidai kami lagi sudah. Okay guys, so Amir Utara dah sampai. Aku sampai tertidur-tidur tadi. Lah pukul 2 lebih. Dia main ambil loading ration sikit. Lepas tu kami nak gerak lah pi New Zealand Utara. New Zealand Utara kat atas ni lah. Rider motor pink. Tiba-tiba cuaca mendung weh. Janganlah hujan. Okay, dah start climbing. Motor memang tak boleh bedah lah kalau climbing bukit. Lawa weh dari sini.
Okay guys, so kita dah sampai dekat New Zealand Utara. Sekarang ni musim kemarau belah-belah utara ni. Memang apa, rumput dia tak berapa hijau lah, kuning-kuning sikit. Belah sini ada view. Huh, lawa weh. Aduh. Oh, tengok view. Huh, gila. Nice. Ha, kalau hampa main sini ambil gambar apa, tak kena saman lah sini. Tapi kalau hampa nak rasa betul-betul New Zealand, hampa main pagi. Pagi ataupun lewat malam, nak senja-senja sikit lah. Sebab kawasan ni akan naik kabut. Ha, kawasan ni semua akan naik kabut. Memang lawa. Memang lawa, lepas tu sejuk. Okay guys, so sekarang ni kami dah sampai dekat Kari Kepala Salim. Salim Kari Kepala Simpang 4. Kita makan yang Simpang 4 antara terus nak pergi Kelantan, kanan nak pergi Gerik, kiri nak pergi Pekalai Ulu. So kami sampai kat kedai makan ni lah. Ni memang boleh kata checkpoint tu biker-bikers yang mana main corner. Dia akan main makan kat sini breakfast, lepas tu dia akan patah balik lah. Sekarang ni kami kat sini sat je nak beli ayam. Lepas tu kami nak gerak terus pergi dengan kabut sebab sekarang ni dah lambat dan plus hujan intik-intik dah mula turun. Ni hujan sangat-sangat lebat weh. Sangat-sangat lebat. Weh, apa kamera aku? Ikut belakang ame ayak memang duk naik sampai kat tek tu. Oh, lencun weh. Depan lagi, depan lagi tu. Bukan, bukan, bukan dekat sini, bukan dekat sini. Salah, salah, salah. Depan lagi, depan lagi. Pung. Masuk dalam kampung orang, ada ladang getah apa semua. Ada ayak sungai, kena nampak dari sini. Extreme bird. Toi. Oi, jalan rosak. Cik. Ada ayak sungai ah, menarik. Aku dah masuk ke simpang tu naik kabus. Tadi mula-mula tu jalan kampung ni. Ada ladang getah apa semua kan. Lepas habis je jalan kampung tu, nak masuk main sini, jalan gravel, jalan batu-batu halus ni. Bukan tar dah. Dah ada gravel. Lepas tu berlubang pula kan. Aduh. Tapi bolehlah layan lagi. Tu 1600 meter. Aduh, aduh. Apuk masuk mata. Ada kereta pula, kejut aku. Boleh tahan weh. Okey, sekarang ni jalan. Ada kereta lagi. Lama. Mat, mat. Jangan suruh parking dekat bukit. Boleh jatuh bodoh weh. Janganlah parking kat bukit macam ni. Dia baik tak jatuh. Dia boleh buat parking dekat bukit. No. Dah. Steady. Kat tempat dia berbaloi lah. Sebab dah masuk dalam-dalam macam ni kan.
Sebenarnya plan ni untuk weekend yang tarikh yang kami nak main ni, sebenarnya kami plan tempat lain, camping, glamping dekat Sedim. Tapi yang tu semua full sampai bulan 3 nanti. So terpaksa tukar plan last minute sebab Noh pun dah ambil cuti. So aku terpaksa set up trip yang ni lah, trip dengan kampus ni kan. So aku memang tak check sangat lah dia punya tempat, apa yang best-best ke apa kan. Memang aku tengok ada kosong, aku booking. Lepas tu set up ration lah. Nak cari tempat register dia. Kat mana weh? Aku masuk ke dalam ni, tak apa ke? Sebab aku tengok ada motor kat sini. Kat sini boleh ke? Sampai. Tempat dia nampak macam menarik, nanti kita explore.